2018, saya tercinta kami, Bapak Aries Aliuddin Bakhtin, berpulang ke kembali ke Allah. Dapat kabarnya saya kurang lebih jam 4 kurang. Ya. Kalau kabarnya itu sendiri Papa berpulang sekitar jam 3 pagi. Dan jujur kaget sekali karena pada saat itu kita masih tidur dan memang Papa tidak pernah ada riwayat sakit apa-apa. Kemudian dapat kabar itu ya pertamanya enggak percaya. Penyebabnya sendiri enggak tahu ya. Jadi prosesnya cepat sekali kalau diceritakan oleh dokternya. Tensinya terlalu tinggi, jadi kemungkinan dugaannya serangan jantung. Kalau ada riwayat atau enggak, memang enggak pernah dicek, enggak ada keluhan yang berarti. Ada paling kalau yang kemarin-kemarin keluhan, tapi dikira masuk angin aja. Tapi enggak dicek. Kemudian Papa habis di rumah sakit. Jadi Papa habis ada meeting, kemudian mau pulang makan dulu sama temennya yang habis meeting itu. Kemudian nggak habis makan gitu ngeluh mau muntah. Nggak lama itu sedikit kejang, nggak sadarkan diri, dipanggilkan ambulans, dicek tensi tinggi sekali, dan sampai di rumah sakit